What's up guys? Jumpa lagi dengan aku Yayang Iwandika di channel YouTubeku Sastor Pape Aceh Tamiang. Yo. Malam ini saya dengan istri saya, halo, say hello. Dengan istri saya akan menuju ke tempat jajanan jalanan di kotaku, di kota Kuala Simpang. Dan kebetulan ada event juga malam ini, yaitu Hari Aksara Internasional. Kebetulan kotaku menjadi tuan rumahnya. Jadi di situ aku memang nggak banyak nge-review nanti makanan. Satu aja makanan yang akan ku-review nanti. Selebihnya sekilas-sekilas aja mengenai suasananya di sana. Oke. Langsung aja kita berangkat ya. Ya, Ma? Oke. Yasti. Berangkat kita nak, gerak kita ya, oke ya, yuk. Dadah. Nanti kan ikuti terus perjalanan kami ya, yuk. Hold me close till I get up, time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Ini suasananya. Oh, banyak sekali pedagang-pedagang menjual. Pasti guys. Mau cari yang semana? Begini. Wah, panjang kali. Apa? Ada ya tuh. Kerjalah. Oh. Yang panjang lagi enggak ada? Ada. Jadi lagu ini terbuat dari ikan segar asli ya, terbuat dari ikan asli, dan ini adalah salah satu upaya untuk mengulang kembali ya, boleh, berapa lama kembali ya?
sekarang kita rame-rame menyaksikan ya. Karena sekarang ada program stunting ya. Stunting ini merupakan pertumbuhan buruk gitu buat anak-anak, apalagi anak-anak yang usianya meranjak usia 5-6 tahun ke atas itu kan butuh sangat protein ya, protein, karbohidrat dan sebagainya. Jadi salah satunya adalah ikan gitu kan, karena sekarang anak-anak suka jarang suka makan ikan, makan nasi ya harus dikejar-kejar. Jadi kita sekarang sulap gitu kan, ikan menjadi nugget gitu. Nah kan sekarang pada ngetren nih makanan-makanan ala-ala Eropa gitu kan, nugget, bakso, apa dan sebagainya. Jadi salah satu caranya adalah kita bikin nugget gitu, karena nugget ini juga. Jadi untuk mendapatkan resep pembuatan nugget ini, kita ada di stand-nya Kota Banda Aceh. Karena untuk mendapatkan resep ini, kita nggak pernah buruk dulu, karena kita sedia langsung di sini dengan 10 waktu melayani masyarakat Aceh ke yang perlu kita banggakan banyak apa namanya karbohidrat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Sekarang karena banyak ada yang jalan dan juga yang mungkin kurang sehat. Jadi kita di sini kreatif dan berupaya bagaimana sih caranya agar si anak ini bisa makan nasi pakai ikan gitu kan. Jadi sebelum kerja nih, ibu nggak repot-repot harus belanja ke pasar yang ini tuh, tinggal siapin adonan nuggetnya, pagi digoreng, bapak bangun-bangun. Wah, buat ibu-ibu kembali kita hibur bahwa Bustan kita ya, dulu terbuat dari ikan segar pilihan ya. Maka dari itu kita sebagai ibu-ibu dan bapak-bapak harus mencintai ikan segar. Karena kenapa saya bilang begitu? Pertumbuhan anak ini sangat terbuat dari ikan segar ya. Ibu juga bisa pelajari di sini resep-resepnya. Kita mah nggak perlu biaya juga kalau ini satu dengan besok acaranya juga nggak akan lama lagi kan. Besok kan terakhir ya Bu ya. Nah jadi mumpung ada kesempatan dan masih ada waktu, ayo kita sama-sama belajar memasak. Bukan belajar memasak Bu maksudnya, belajar membuat nugget. Ya, belajar membuat nugget dengan cara sederhana, bahannya mudah, efektif, enak dan alhamdulillah pastinya berkah ya. Pasti dong berkah alhamdulillah. Ini kan bagaimana chef kami melicinkan bumbunya Bu ya. Karena juga di sini berpengaruh Bu untuk kelembutannya nanti Bu ya. Agar si anak juga makannya lebih enggak kerasa Bu. Jadi tiba-tiba pas dia makan nuggetnya hilang Bu. Hilang dalam perutnya enggak kerasa ya kan. Kita juga sebagai nanti orang tua juga pas makan terasa enak di lidah, akhirnya kita juga belum makan ikan nantinya, karena ikan ini sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ibu ya, untuk kesehatan pertumbuhan anak gitu, apalagi untuk ibu-ibu yang menyusui ya. Dari makan ikan itu ya kan. Karena kita harus bersyukur Bu, Indonesia ini memiliki luas laut yang sangat luar biasa besarnya kalau dibandingkan negara-negara lain. Nah, kita belum kesusahan mencari ikan Bu ya di laut ya. Belum sampai nyebrang ke sana ke sini ke negara orang sampai ditangkap, ditenggelamkan kapalnya ya kan. Apalagi Indonesia ya, tapi sendiri kan bagaimana bentuknya. Iya masih di stand Kota Banda Aceh. Tepuk tangan yang meriah untuk chef kita yang sudah dengan senang hati di sini ya, dengan tulus hati memberikan resepnya kepada kita semua di sini ya. Ya untuk anak-anak juga mudah sekali bisa pelajari ini sebenarnya ya kan. Apalagi anak-anak yang sudah menjelang ke pernikahan gitu kan, makin disayang nanti ya, makin disayang. Dapurnya kecil, kayak dapur umami di TV-TV itu.
kalau mau lihat desa kita di sini kita nggak ada tapi ya. Kepada MC kita satu lagi ya, Raffi Ahmad. Kebetulan karena Raffi Ahmad sudah terlambat ya. Merapat kemari, nanti kita lagu ikan segar ya. Di stand kota Banda Aceh. Sekali lagi di stand kota Banda Aceh. Untuk empat siswa membaca surat pendek ataupun doa sehari-hari untuk empat siswa untuk sesi kedua ya. Iya, setelah membaca surat pendek ataupun doa sehari-hari dapat bingkisan dari ibunda kita ya. Iya, yang mau membaca silakan dekat kemari ya. Ini bukan perlombaan ya. Untuk ibu bapak ini bukan perlombaan, bukan pertandingan. Hanya kita untuk mengetes anak kita, kemampuan anak kita, dan kita untuk mental anak kita sendiri boleh agak terbiasa gitu ya. Itu saja ya. Ya, untuk ibu bapak yang membawa kita putrinya silahkan bawa kemari untuk kita berkemampuannya. Setelah membaca surat pendek atau pembahas sehari-hari dapat bingkisan lah dari ada yang udah masa nanti beli ya kali ya. Iya. 5.000 4 potong ya. Anak ibu yang Kristen dan Tehati ya. Iya, enggak apa. Ini videonya izin ya, saya masuk YouTube ya, YouTube ya. Ah ya, udah saya rekam tadi. Masuk YouTube ya. Peserta kita yang pertama ya. Ini. Kita khusus makanan aja. Di YouTube khusus makanan, cara ngolah makanan ya. Ini dua, Kalau Rani. Sastor Vape Aceh Tamiang. Sastor Vape Aceh Tamiang. Iya, Bu. Untuk sesi ini hanya untuk siswa ya. Untuk sesi ini ada 4 siswa yang diterima untuk apalagi surat pendek maupun doa sehari-hari ya. Ada untuk sesi yang ketiga dan juga berikutnya diterima untuk empat siswa apa ya. Bapak Ibu sekalian, ini kalau 5.000 yang udah digoreng, terus 5.000 lagi mentah bisa kan? Nah, biar goreng khusus lagi. Jadi yang 5.000 lagi untuk sekarang saya. Jadi 10.000 ya beli ya? Olah di. Ini pupuk pangan Bapak Ibu sekalian, inilah anak kita Bu. Yang udah digoreng satu bungkus ya kan, yang belum digoreng satu bungkus beli 5.000 ya. Iya, SD 1 Karang Bundar ya. Ini ingin membaca surat pendek ya. Dimulai dengan bismillah untuk dua surat pendek dapat bingkisan dari Ibu. Khairun mina tanazzalu malaikatu kalau yang belum digoreng 5.000 dapat berapa? Dapat 4 juta ya. Dia promo nih. Iya. Biasa kan 5 potong 10.000. Ini lagi promosi ya. Besar-besar bonnya kan?
termasuk ya kan lumayan untuk besar. Tadi mau itu kan nak, mau kan? Coba pulang ke rumah ya. Tadi ya ikan, ikannya ikan apa ini ya? Biasa pakai ikan tenggiri. Tapi karena kami susah cari ikan tenggiri, jadi kami pakai ikan tuna. Ikan tuna nih sekarang ya. Oh, tenggiri payah memang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi anak-anak yang berguna untuk bangsa dan negara kita dari ikan, berbakti ya? Kepada ibu bapak ini, ya. Ini untuk kedua. Mula akan duduk di pintu. Ini peserta yang kedua. Bapak terima dua orang lagi ya. Melihat tadi cara lagi untuk doa sehari-hari ya. Untuk doa sehari-hari dua orang ya. Iya, ini surat pendek ya. Yang kedua orang doa sehari-hari ya. Bebas mau baca apa saja ya. Yang penting doa sehari-hari. Boleh. Tepuk tangan bagi yang berwarna dari kita, kita berikan selalu semua. Dari ikan segar ibu ya. Nah, jadi walaupun anak-anaknya sudah selesai membaca surat pendek, di sisi kiri juga kita masih sediakan yang spesial gitu ya. Ini aman dikonsumsi untuk anak kecil ibu ya. Spesial khusus tanpa. Spesial, khusus, dan istimewa. Agar sehat. Lagi rame orang kok banyak kan. Kita langsung pilih. Kalau pulang, kita ayo ibu, sabar menunggu sampai nuggetnya matang dan siap kita cicipkan ya. Siap kita cicipi. Tentunya ini lagunya murah meriah ya. Murah meriah. Udah siap. Udah siap nugget kita. Ayo. Yo. Kasih ya. Silakan masuk ibu, silakan masuk. Salah satu yang paling unggul tidak ada di tempat lain yaitu Gajah Selatan yaitu pala, terkenal dengan pala. Di sini ada kuih pala, minyak pala dan kalsium pala. Sementara strup pala sudah habis bapak-bapak, karena malam kemarin itu meledak. Habis strup pala habis. Gayo, Aceh Tengah Gayo, itu seperti
alat musik tradisional mereka sama lagu khas daerah mereka ya. Oke ya, lanjut lagi. Gak bisa dia.